Dan untuk rumah sakit, kita sudah mengecek berapa rumah sakit sampel dan alhamdulillah untuk persediaan oksigennya baik dan juga untuk kondisi ruang perawatannya juga baik dan juga apa yang untuk gas untuk ke kamar-kamar oksigen liquidnya juga baik. Nah, mudah-mudahan ini untuk kita antisipasi kalau ada lonjakan yang akan datang di Kota Bandar Lampung.